Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SMK Negeri 1 Tegal sedang mengadakan perkemahan, ya, tepatnya di Kampung Teh Semugih, Kabupaten Pemalang. Saksikan terus keseruannya, jangan sampai ketinggalan. Apa tadi, nggak pemaaf.
Ayo duduk sila.
Silakan kalian pegang, taruh di atas kepala. Cepat, tambah suara. Ayo, tambah suara. Langsung laksanakan. Taruh di atas kepala. Pegangin. Jangan dilepas. Ayo berangkat. Ayo diangkat setinggi-tingginya. Diangkat setinggi-tingginya. Jangan ditaruh di atas kepala. Diangkat. Diangkat. Sudah pak. Diangkat itu ke belakang. Oke pak. Diangkat. Sudah. Sekarang. Taruh. Istirahat di tempat. Dan sebelum memulai sarapan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Dan waktunya berapa menit kalau nak? 5 menit. Harus habis semua. Diam yang makan itu. Jangan sambil ngomong. Biar cepat habis, jangan sambil ngomong. Jangan sambil ngobrol. Tambah suara. Tambah suara. Yang bergerak adalah tangan dan mulut. Kalau sudah putus, ya makanya mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat buat adik, bahwa keselamatan kita itu ada di diri kita juga. Kita hati-hati, kita lebih mengutamakan keselamatan, harus nggak perlu arogan, naik motornya besok di sekolahan nggak harus kenceng, berangkat sekolah juga nggak perlu mepet. Ya, kadang mentang-mentang rumahnya jaraknya dekat, dari rumah cuma 5 menit bisa kejangkau, mepet, berangkatnya 3 menit aja, kurang diri kita, termasuk merugikan orang lain.
sama juga di dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, pabrik ditutup. Ya, berapa ribu karyawan yang jadi korban. Oh, ini jalan ke Buper. Lewatnya sini muter. Tapi ditertip ya, persangga. Tadi kalau tadi kita edukasi nggak bisa persangga ibu, mohon izin karena jumlahnya terlalu banyak. Kalau persangga ya, iya susah. Ya, tapi untuk karena aturannya kita berjalan bahwa untuk kata-kata Batara di kami diatur seperti apa. Nomor satu maju. Nomor satu dulu, urut. Tim penilik kita disambut oleh teman-teman dari SMK Negeri 1 Tegal. Masya Allah. Giring terong pe nomor 1. Nyala api kita, seru dasa dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Untuk maju Indonesia kita bersinta, malam satu yang terang bulan lagi berderau.
sendiri tuh jenis-jenisnya pulak balik. Pulak balik kok, pulak balik ekstrim. Ya tadi. Oke, ini orang tua siswa sedang pada mengunjungi ya. Dan ini ada sedang ada lomba masak. Sekali lagi saya tanya untuk segera menuju ke wanita pasangan itu tadi. Wanita pasangan itu dari tanggal 14 sebelum untuk segera menuju ke sumber suara karena kunjungan dari orang tuanya. Wanita pasangan itu tadi. Wanita pasangan itu tadi dibawa untuk segera menuju ke sumber suara. Ini dia hasil masakannya. Hasil makanannya ya. Jadi dia tuh menang adalah sop asam. Pedas semua ini. Ya, yang manis. Yang manis itu ya. Itu apa? Mochi. Mochi. 29 nih, 29. Ini saya juga mau nyicipin. Nyicipin apa ya? Pedas apa ini? Ini apa? Apa namanya ya? Cilor goreng. Eh, cilor goreng. Dan selanjutnya ada kunjungan dari Mbak Ayu Wati Soleha. Cilor goreng. Mbak Ayu Wati Soleha dimohon untuk segera menuju ke sumber suara karena ada kunjungan. Ayo sekali lagi dipanggil Ananda Mbak Ayu Wati Soleha dimohon untuk segera menuju ke sumber suara. Cilor goreng. Cilor goreng. Terus nyul. Ini apa? 13. Ini satu aja lah. Ini dibalikin. Ini satu aja. Banyak. Enak, Pak. Nyal. Di sini orang gampang melar ya. Ayo tim juri cobain apa itu, Bu? Ini namanya batagor. Batagor mini dari Aci dengan bumbu kacang. Kacangnya bawa dari Tegal kali ya. Rasanya gimana, Bu? Rasanya kamu nyoba acinya. Kurang gurih sedikit. Kurang gurih sedikit. Tapi tetap maknyus ya, Bu. Maknyus. Ini olos, ini apa? Apa ya? Batagor ya? Ini apa? Moce. Tapi gak sesuai. Kayak apa? Sama, Pak. Apa sih? Sebelah. Oh, sebelah. Ini cireng. Iya. Variasinya banyak sekali, tapi pedas-pedas. Ini saya akan coba mochi. Makannya tutup kok. Seperti itu ya. Mochi. Paling ini manis sendiri nih. Nyol. Nyok. Nah, ini apa ini? Ini bakso aci. Amit, bakso aci. Oke. Sama aja. Gimana rasanya gimana? Kenyal. Terus apa? Gurih. Gurih terus gurih. Pas. Kenyal. Mantap. Itu apa? Apa? Tawalik. Kurit.
kriuk. Itu apa? Seblak? Bukan. Oh, cireng kuah seblak. Gimana rasanya, pedas? Ayo review. Pedasnya masih orang sih, Pak. Gimana? Judi kalian? Enak. Enak. Rasa manis nih seblak kuahnya. Seblak cireng ya? Cici, kira biasa. Wow, pedas. Pedas? Kamu juga ini? Ini berkuah. Ya apa ya Allah? Makannya kuah. Oke, jadi para orang tua di sini juga selain mengunjungi anaknya, di sini juga sambil berwisata ya. Di sini juga ada para penjual. Bagi semuanya, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Hujan, supaya tidak hujan karena kita sudah lama menyiapkan acara tersebut dan acara Abi Unggun adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu dalam kegiatan pramuka. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah pada malam hari ini tidak hujan. Untuk menjadi pramuka sejati, kesetiaan kami adalah abdi. Bagai arang yang dilahap api, kami pramuka Indonesia, jadilah bumi pertiwi jaya. Nyalah api kita, seru dasa dharma. Bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Thank you.
Terima kasih.